Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview salah satu gua yang ada di Kota Muraya ya, yaitu gua Liang Pandan ya. Inilah sisa-sisa dulu. Ini saya ditemani sama tim Bakumpe Lucu ya. Ya, kita mau mencoba masuk ke dalam gua. Seperti apa keadaan guanya? Soalnya sudah lama nih enggak dikunjungi. Ini guanya sudah sangat dilupakan oleh masyarakat ya. Pembekal, gue pembekal. Alhamdulillah, kita akan Liang Pandan. Liang Pandan iya. Angkang. Mantap. Tiba akan Liang Pandan, gue nih bang. Oh, kita kan arter nih, lama dulu lah kita. Kita masa-masa bihin ya. Mantap. Setelah berwabi Liang Pandan, ya. Lalu mandu ya kan arter gitu ya. Iya. Ya gas. Oke gas. Gas dah. Oke, ini dia proses kita masuk Liang Pandan ya, bersama tim Balu. Paling luar ya, Edi. Ini umur kemasa tahun 90-an sampai tahun 2000 ya. Tempat ini banyak pada tahun ini dia suasana dulu. Nah, saya sekali. Rancak ke senter lu pacaran Nah, ini dia penampakan awal ya dari gua Liang Pandannya. Nah, ini kawan-kawan kita mulai masuk muara gua Liang Pandan. Ini bulat, hello masuk, teme bulat. Daging ini pisau atau hello teme? Hello. Siap-siap, sinter. Yalah, bingung. Siap peralatan. Yalah, kami, yalah, ikuti terus kami lah. Ya, ya. Ikuti. Ya. Pisau adalah cocok buah karen. Ya. Hidup bulat sebagai pawang. Nah, ini muara guanya, coba kita ambil sebentar. Siap-siap tekuknya dalam. Ini batu-batunya. Oke, ini dia proses kita masuk ya ke dalam Liang Pandannya. Jadi tim Balu sudah dulu di depan. Kawan-kawan ke dalam gua. Proses kita masuk ya ke dalam yang pandannya. Oke. Lanjut. Bau gua. Ayam pandan. Jeblat, beda jalannya jeblat. Terus nih. Nau, terus nih lah. Ini dia suasana di dalam gua ya. Gua Liang Pandannya. Ini terdiri dari batu-batu ya. Nah. Dan masih banyak kelelawar ya di dalam. Ya, kawan-kawan, kadang di dalam gua langit-langit gua. Nah, ini dia. Gelap sekali. Lepas sih. Ini langit-langit goanya.
Nah itu dia, gigi-gigian. Gigi Graham dinosaurus. Ya gigi satu, gigi dua. Kalau metik tidak ada giginya. Ayo terus, kita masuk terus. Karena jumlah, ya jumlah, siap. Terima kasih HP, gitu lah. Cobek. Banyak teh kelelawar. Ini saya baru pertama kali nih masuk sini. Iya. Kita lihat biasanya banyak kelelawar di dalam gua ini, guys. Wih. Yang ini habis itu banyak sekali. Wah, pandan, pandan, pandan namanya. Atau kalong. Kelelawar, kelelawar. Sekarang yang tidak menancam itu. Wih, jalan. Wih, kita kamu sekali. Tuh bentuk tuh. Susah kita itu, Bi. Wah. Tinggal kita jalan ya. Nah. Harus sekarang, harus sekarang. Wah, musik api. Pencahayaan sudah bagus. Sumpah, cahaya. Ini kita lihat. Ini gua-guanya ada tembusannya ke depan. Jadi kami nggak tahu jalannya, terpaksa kami nggak melanjutkan masuk ya. Jadi mungkin bagi para kalau ada penampakan senam berpetualang, dikiranya bisa datang ke Liang Pandan ini. Kenangan yang bersenang. Kabupaten Murung Raya ya. Terus terus. Langit-langitnya banyak sekali kelelawar. Itu kelelawarnya terbangan. Nah ini juga ada gua. Waduh, banyak sekali pandannya. Ini lagi tabrak. Tabraknya kawan-kawan. Nah, tampus ini panjang, lubangnya masih jauh. Jauh itu. Kalau kami masuk muncul jadi tampungnya 100 meter ke depan. Enggak ada tanggung jawabnya kalau ditampuh. Eh, apa itu merah? Merah menyala. Nah, ini dia. Barang kita masuk terus ke pembakaran. Iya. Pembakaran. Ini pembakaran. Boleh diceritakan asal muasalnya? Asal muasal apa? Orang masuk ke sini ya, tahun ini itu berapa? Oh, ya. Itu dari nenek moyang dulu. Oh. Cuma kalau dari zaman saya sebelum tahun 90, tahun 80-an antara 80 90, saya sering masuk sini. Oh. Ya, sering lagi anak-anak. Ya. Ini bersih dulunya. Tembus, ya. Sangat tembus, Pak. Dari anak-anak sampai remaja. Iya, dari remaja sampai bawa pacar-pacar ya. Saya bawa pacar ke sini karena yang belum pernah. Silakan. Silakan datang ke sini. Iya, silakan. Silakan. Kami Bapak Yusuf lucu. Siap menemani Anda. Oh iya iya. Ya. Lalu dari bagaimana dari pemerintah daerah ada juga kan anunya? Ya bisa dilihat ini banyak sekali nih tai-tai kelelawar. Cahaya di sana. Nanti mudah-mudahan ada yang mau namanya sejatangnya dari dinas. Hati-hati ya. Bisa aja lobuk nih. Oh, etak mah itu. Sungai. Sungai. Tetap ini pacaran ini. Apa perlu kita pakai sepatu boot kah? Nah, ini juga ada kuas boot. Ini kawan-kawan. Nah. Ada apa jalur jalan itu? Jalannya sangat becek nih guys. Banyak ini penjuru-penjurunya. Ah, ini lah ada leka kuah dulu sudah kawa sampai huang. Eh, enggak ada nom mimpi tete. Nom campurak tete itu begitu. Ini jalan cerobok ini. Kayak becek ini jalannya, Pak. Oh, gimana tuh? Tekil kebun permuka. Ternyata banyak sekali jalan tembusannya. Terus jalan terus kemana? Ayo siap. Nanti kalau ketemu tak tegok lah. Ya, tak tegok di dalam. Tak tegok sembunyi dalam gua ini. Woy. Biasanya bersemedi. Yang belang-belang. Tapi tak lumpur ngguy tate. Cukup cukup. Dah tekan kapain dulu tuh lah. Iya, jangan. Kapan buka penjelajahan dulu. Aduh, banyak sekali yang pandangnya yang pandang. Saya tengok pada sana. Ada jalan dua lah. Gimana Bang Mimit jalannya Bang Mimit? Anu, apa namanya, saya ini kadang maju-maju jadi mundur marah.
Bener banget. Termasuk cak lober. Aduh. Ah, tak lober si arter kena basuh. Ikim jaga seluar betul. Itu sah cuma. Jaya. Pun. Yang segah ke? Banyak sekali guys, kelawarnya guys. Itu kawan lah, jalan bicaranya namanya ini dibikin orang dulu namanya Liang Pandan atau Gua Kelelawar, bahasa lumpanya Liang Pandan. Oke, mana? Tolong terus lanjut lanjut kita balik balik ke nomor lagi lantik tuh, anu ada anu lele, itu lele, nah ini ada kelele, ada ikan lele, kita menemukan ikan lele nih guys. Oh, dah lesa tu. Oh, tak kau wadik tangkap tu. Dia kek cumbu. Iyo, kuih ye. Teh ye. Dia kelik ke. Ngembang. Kuih ye. Teh. Eh, betul luar dan dipengai. Ayo, pengadeng. Kuih. Teh. Ya, ya, ya. Kabur. Ada ular, guys. Oh, ada ular. Ada ular besar. Ada ular besar, guys. Di dalam, guys. Jadi kita... Haruan kan, gitu. Ayo. Iki lagi mau review anu anu liket sih. Tengkan nanti. Oh, iki lah tapi ada teh. Wah, iho. Kalau mau lawar, pacar aja. Kue, kue sitar, sitar. Sitar kue. Tadi nyari tuh. Oh, aduh. Kue sitar, sitar, sitar. Eh, bang, bang, bang. Eh, pindah, pindah, pindah. Pindah, pindah. Kita persiapkan ya. Itu dia ular nih, guys. Saya lihat. Ini ada ular. Kayaknya aku makan namanya itu noh. Mana lo? Itu. Ngan ini kan nih. Bikin panen. Ingin bulan. Taruh kau. Kata mutu. Ya buat deh. Menjadi luas sama Haris buka hal itu. Oke, kita lanjut keluar ya. Karena banyak yang takut sama ular. Kalau masuk gua yang pandan nih kita harus hati-hati ya. Karena biasanya di gua ini banyak sekali ular. Banyak ular gampit di sini. Cuma itu saja sekilas informasi. Ada ular gampit. Ada yang mau berkunjung ke sini. Hapas ngecik lu tenang, kira kuluk ruan. Kukilap lu. Kukilap lu. Balang. Iya. Itu nak bawa putih lah. Putih. Itu kemarin. Panganen. Tuh, kalau depong. Tidak, jepong sama kelepengan ini. Nanti juga ngeres. Ini pengen banget. Belum. Aduh, kawan-kawan. Terpaksa kami lari keluar. Ada penghuninya. Ada ular besar. Ya. Ada penghuninya. Atau yang ganal. Hai. Ada Nipi. Kami Mickey. Ya, pasang. Dibulat, nekel aja bulat. Oh, pembakal yang duluan lari. Aduh. Padahal ini dia juga punya ular. Ularnya, anu, malilit. Ularnya. Ular tajam. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di arter ya sama tim Balu. Weh, jublet.
Mandoy lah. Mikeh hiyo, mikeh wenden de dipe tagal kaya ko to be. Eh, lela lah. Nak pulun suratnya lah saya terjun. Nah, mantap rae. Oke, ini kita mau turun ke bawah ya, ke air terjun Sanggarahan. Tidak ya jalan, tidak ya. Nak tahan dalem di kisite. Bete, iwan terbang. Bete bang, iwan terbang. Bete, kisite lang. Ya, jalan. Thank you.